Thank you.
Pemirsa, jika sering lirih-lirih, apalagi orang lapangan, maka seringkali mampir di suatu tempat orang jual makanan dan minuman, atau paling tidak sekedar beli kopi, sambil lalu melepaskan kepenatan, menunggu seseorang atau menunggu teman, yang kemudian duduk bareng membahas pekerjaan atau hanya sekedar tempat sebagai pelepas rindu dan kepenatan, atau pas galau di rumah. Ya, tempat-tempat seperti itu bisa disebut selesehan, warung makan, restoran, atau yang lain. Akhir-akhir ini ada tempat jujukan seperti itu yang lagi tren bernama angkringan. Di Banyuwangi, angkringan mulai menjamur. Pengunjungnya tidak hanya para ABG, namun juga para orang dewasa dan anak-anak. Lantaran memang menu makan dan minumannya bervariatif. Kami tim lirih-lirih mencoba nangkring di sebuah angkringan, Angkringan Gesah namanya. Tempatnya di depan perumahan Pengadikan Indah Pusek Rogo Jambi, atau pas di pinggir jalan lingkar selatan wilayah kecamatan Rogo Jambi. Sudah pernah tinggal di Rogo Jambi, pastinya sudah kenal dengan angkringan di tempat ini. Angkringan di sini bisa dibilang sebagai tempat makan sederhana dengan gerobak dan tempat duduk dengan meja ukuran besar. Juga ada tempat duduk dengan menggunakan alas tikar. Thank you.
Thank you.
Untuk makanan yang dijual pun sangat sederhana, seperti nasi kucing, sate, telur puyuh, sate usus, dan berbagai macam gorengan. Nah, jika berkunjung di tempat ini, menikmati makan malam di angkringan adalah salah satu cara menikmati ramah tamahnya Kota Rogo Jambi. Suasana sawah di sekelilingnya membuat suasana semakin nyaman. Udara segar masih terasa di tempat ini. Banyak pengunjung di sini ketika semua berkumpul, nampak asik menikmati, saling bercerita, tertawa, dan serasa disinilah Jogjanya Banyuwangi. Ornamen di angkringan Gesah Pusek Pengantikan Rogo Jambi ini juga tidak meninggalkan ornamen using. Lukisan sawah dan foto-foto leluhur using terpampang di tempat ini. Angkringan Gesah Pengantikan ini mengundang hadirkan roh tradisi Jawa Bali. Banyak di sudut-sudut tempat ini yang bisa mengantarkan diri pengunjung untuk bisa berimajinasi dan bereksplor dalam satu kedip pandang. Ya, memang sekarang ini banyak sekali angkringan di Banyuwangi yang kadang membuat bingung di mana angkringan yang cocok untuk nongkrong bareng teman dan tentunya makanan yang disajikan juga manis. Semua angkringan di Banyuwangi itu enak dan nyaman, namun ada beberapa tempat yang wajib dikunjungi ketika di Rogo Jambi. Namanya Angkringan Gesah depan perumahan Pengantikan Indah Pusek Rogo Jambi. Dengan dihibur kelompok musik keroncong orak-arik yang selalu membawa lagu nostalgia dan juga lagu anyar dengan musikal ala keroncongan, sungguh menyemarakan dan menyemarakan semua pengunjung yang datang di sini. Selain itu ada kopi bocok, wedang guwuk,
yang wajib dicoba ketika berada di angkringan kesah ini. Berbagai kalangan yang berkunjung ke angkringan ini, tempat bertemunya komunitas. Di tempat angkringan ini ternyata tidak hanya sekedar kesah, ada banyak pengunjung datang di sini sebagai ajang berdiskusi, sharing tipis-tipis oleh mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi swasta di Rogojambi, sambil lalu mendengarkan musik keroncong. Weleh, weleh, keren. Thank you.
Banyuwangi, Jawa Timur, tim Lirih-Lirih melaporkan.